Presiden Jokowi merespons pertemuannya dengan sejumlah tokoh yang merupakan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Presiden menyebutkan sempat bahas Pilpres dalam pertemuan-pertemuan itu. Enggan berkomentar banyak, Presiden Jokowi menyebutkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hanya sekedar makan bersama. Kegiatan itu dilakukan di luar jam kerja. Menurut Presiden, topik yang menjadi obrolan saat makan seputar pemerintahan dan juga Pilpres 2024. Makan malam, makan siang, makan pagi, sarapan. Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Oh, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan sih, Pak. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya. Pak, terkait dengan kemarin apa Anies menyinggung soal etik, Pak? Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih.